Assalamualaikum, Mams. Nah, kali ini aku mau bikin brownies cut yang ukuran 20x20. Nah, ini dia penampakannya. Jika Mams penasaran mau tahu tutorialnya, bisa ikutin terus channel YouTube aku ya. Terima kasih. Nah, hari ini aku mau bikin brownies cut yang ukuran 20x20 ya, Mams. Simak ya bahan-bahannya. Saya mau mencampur bahan aduk, masukkan minyak ke dalam coklat ya. Jadi saya campur ketiga bahan ini, lalu saya masukkan butter. Setelah itu, nah di sini aku udah siapkan air yang sudah mendidih untuk memanaskan coklatnya. Aduk-aduk hingga coklatnya meleleh ya. Coklatnya sudah larut ya, Mams. Sekarang kita mau sisihkan dulu. Nah, sekarang bahan B. Bahan B, masukkan 3 butir telur. Setelah itu, saya campurkan gula pasir yang sudah saya blender ya, Mams. Jadi mudah halus supaya saat saya mengocoknya itu tidak terlalu lama. Aduk-aduk terus
kasih menteganya. Selanjutnya kita mau tabur-tabur toppingnya. Nah, sekarang kita mau tabur toppingnya ya, Mam. Di sini aku ada 5 macam topping. Toppingnya adalah mete tabur. Jadi mau aku taruh keju juga. Aku taruh di suhu 200 derajat dengan api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit kita akan turunkan suhunya menjadi 150 derajat. Sekarang kita tutup dulu ya, Moms. Lepasin aja sekatnya ya.
masukkan ke boxnya ya. Jadi seperti ini caranya. Ini adalah stiker jualan aku ya moms, tinggal aku tempel seperti ini, jadi cantik deh satu boxnya. Terima kasih, jika video ini bermanfaat bisa di like, share dan subscribe ya moms. Terima kasih.